ini. Ah, ini nih bener nih. Ini baru Gunzi Esports Arena. Buru itu telepon Sirio. Oh iya bener. Mana ya si Rio ya? Apa sih muter-muter itu? Udah dateng Rio Dewanto, Rio Dewanto itu. Bukan, gua telepon dulu. Rio Dewantoro bukan. Eh Rio, Rio siapa sih? Sama Rio Dewantoro. Gak ada, Rio Jajan nih gua telepon. Belum dateng kali ya? Eh lewat dikit lagi. Dia udah OTW belum? Belum ngabarin. Lah, kocak. Terus kenapa kita kesini duluan? Dia ringing doang nih dari tadi Niko. Tadi angkat. Tunggu dulu aja kali ya? Ya udahlah, tunggu bentaran deh. Tunggu dulu ya. Tunggu bentaran deh. Ada. Ini udah enggak bener nih. Ini gua enggak bisa nih digini-gini. Sama, gua udah ini bete nih. Lu yang bener lah, katanya lu kenal. Lu tuh kenal beneran apa enggak? Ya dianya dia enggak ngabarin lagi. Ya lu masuk aja lah. Jangan-jangan di dalam nih. Tunggu di dalam aja. Sabar kok, kok ya udah. Kok bentar kok. Marah-marah aja. Kok, sabar kok, sabar. Kok, tenang dulu kok. Sabar. Ada yang namanya Rio enggak datang ke sini? Enggak, Rio. Rio. Ada. Ada. Rio benar enggak? Rio Ferdinand. Rio. Bukan dong, Rio Jaja. Itu kok orang nih. Itu kok. Pojok itu. Ini kok orang nih. Woi, Rio. Seru banget lu main game ya. Bagus lu ya. Yo, lu gua teleponin juga nih pakai lu. Teleponin. Sorry, Bro. Mana HP lu? Itu pakai dulu microphone punya kau. Gimana sih lu gua teleponin? Sorry, Bro. Dulu gua pengen nanya-nanya nih. Lu katanya orang lama emang di sini. Dah. Lama banget tuh di sini, Bro. Tiap hari grinding rank di sini, Bro. Yang megang kawasan lu berarti ini. Jelas. Gila. Tapi kan nih ngomong-ngomong, VCT Login Sao Paulo Brazil udah mau mulai nih. Tahu enggak VCT Login itu apa? Oh, tahu dong. Itu event internasional yang udah dimulai nih dari 13 Februari kemarin yang diadain di Sao Paulo Brazil. VCT Login itu turnamen internasional Valorant yang diadain di Sao Paulo Brazil. VCT Login itu international turnamen Valorant yang ada di Sao Paulo, Brazil. Setahu gue VCT Login itu dia turnamen internasional yang diadain sama Riots yang di Sao Paulo di Brazil ya. Menurut lu, chance dari tim Pasifik dan tim Indonesia bakal kayak gimana? Udah pasti gede banget dong, ya kan? Ada RRQ, Yoi. Paper Rain, Global Esports, DRX. Oh, udah. Gue yakin banget nih ya, karena jujur li ya, ini kan event pertama terbesar untuk di franchise league ini. Iya, setuju gua. Gua enggak sabar banget ngelihat apa yang mereka udah siapkan nanti di single elimination turnamen di Sao Paulo. Iya. Lu kalah, lu pulang cuy. Pulang. Cuy. Tahu enggak tim Pasifik yang ikutan? Ada Zeta, DRX, terus Paper Rex, terus ada RRQ. RRQ, Paper Rex, DRX. DRX, DRX, RRQ. Global Esports ya. Pasti ada PaperX, terus ada juga RRQ, ada Team Secret, ada Zeta, dan masih banyak lagi. Gua boleh enggak ngasih harapan buat tim Pasifik? Boleh. Apa? Gua berharap ya, gua berharap banget dari RRQ, PaperX, Global Esports, DRX, semua tim Pasifik bisa memberikan yang terbaik ya buat fans mereka, buat komunitas mereka, buat komunitas Valorant semua. Jadi kita sebagai pendukung dari Pasifik League pakai semangat juga nonton. Iya, dan bisa bangga. Iya, yes. Banget jelas. Paling satu final ya. Amin. Minimal satu. Itu harapan kita semua sih. Yes. Tentunya mereka enggak pengen dong terbang jauh-jauh ke sana. Main satu game pulang. Ayo sampai press lah. Kuat juga kan kemarin. Iya, tahun lalu tuh lumayan kuat. Mungkin bisa jadi tahun ini lebih kuat lagi. Yeah. Apalagi kan kalau misalkan kita lihat tim-tim tuh banyak yang ganti roster. Tapi kalau Paperex tuh solid 5 tambah 1 lebih sakit. Apalagi streamernya Rio Jaya aja. Head of Esports-nya. Ini ngaruh, Bro. Ngaruh, Bro. Ini adanya dia di Paperex itu yang bikin jeng jago. Itu. Iya. Iya. Kayaknya dia juga ragu ya. Kayaknya dia juga ragu ya. Jadi udah siap begadang dong? Siap banget. Siapa tim dan player favorit lo? Gue suka sama Global Esports sebenarnya. Dan di situ soalnya ada satu player Indonesia, si Monyet namanya. Tim favorit yaitu si PaperX. Dia terkenal dengan W gamingnya yang keren. Paling Flip Jeder deh. Karena kalau menurut gue Flip Jeder itu di tahun yang lalu itu dia mainnya rapat banget gitu. Terus juga bisa communicate sama satu sama lainnya gitu. Jadi nggak tahu gimana ya kalau jelasin sama Flip Jeder itu keren abis gitu memangnya.
kalau player favorit itu si Forsaken tentunya. Soalnya si Monyet itu bagus ya, dia duelist yang jago menurut gua. Dia selalu top fragger, dia juga mainnya juga gesit, lincah ya, dan yang paling penting dia tuh orang Indonesia. One of my favorite teams tentunya Pepperrex, dan favorite player juga Cutie Jing. Rex Regum Keon, dan tentunya pemain favorit gua yaitu Saibani Rahman Flip Zeder. Jadi Rex dan juga player kesukaan aku Forsaken. Harus semangat, harus bisa menang, harus kasih perform yang terbaik. Pemain favorit gue itu adalah Tewoto. Emang dengar-dengar juga si Jing pertama kali main di sini kan? Main Valorant. Kayaknya sih. Kan bisa ngomong Indo soalnya. Bohong, orang kagak, orang Singapura. Tanya orang ini. Sinciapo dia, Sinciapo. Sinciapo dia. Gak ada dia main di Surabaya. Gua ngomongin pro player kayak Jing, nah, banyak gak sih yang main Valorant disini? Lu lihat tuh, Valorant. Oh, iya lagi. RR-nya nyampe 700 kan semuanya, jago-jago gak sih orang sini? Gila juga mau. Jelas lah. Kenapa emang? Katanya kan jago. Nah, gue pengen ngajakin lu nih, gue udah bawa 3 orang. Berani gak? Gue pengen ngajakin lu 3 on 3 basket. Yaaah! Valorant lah kocak. Ya Valorant. Oh ya Valorant. Valorant. Siapa takut? Gue panggil nih. Sabar, tenang dulu. Kalau main doang gak ada taruhannya emang gak seru. Namanya duel. Namanya juga duel. Berani lu taruhan? Berani. Kasih tau mah. Kalau gue kalah, lu menang. Gue bayarin member seumur hidup nih. Orang sini semua, se-Surabaya gue bayarin. Oh BPJS dibayarin. Oke. Tapi, kalau lu yang kalah, gue menang bertiga. Lu harus bawa rakyat sebanyak-banyaknya nih, rakyat-rakyat Surabaya buat ngedukung tim Indonesia dan Pasifik di VCT Locking Brazil, São Paulo. Siap, kalau gitu mah. Oke, deal. Oke, deal. Tuan tiga ya. Deal. Panggil, gue panggil nih yang jago-jago nih. Cari warga terjago di sini. Nih kenalin tim gua nih. Jago-jago sini jelas. Ini tampang-tampangnya yang mau dibantai nih. Kita kan 3 lawan 3 kan? Gue yang nentuin mapnya Asen, tapi cuma boleh nyerang satu side doang. Oke. Kita main di side A, oke? Oke, siap. Deal ya? Deal. Lo inget gak taruhannya apa? Ingat, tenang. Awas lo. Ingat soalnya bakal lo lakuin. Asik. Sekarang kita ngomong. Mari kita coba. Oke. Ayo kita gasin aja. Gas. Enggak. Rata. Side. Nice, guys. Kabur kamu dek. Maju. Jangan sombong. Wah, loko. Semuanya lo guys. Makan tuh. Semuanya lo guys. Hahaha, bunuh tempat. Ayo merangin. Apa ya? Tapi janji tetap janji ya. Janji. Taruhan. Aman ya. Gua cari nih teman-teman gua. Cari. Gua bawa dong langsung dong. Kan ini demi kebaikan Asia Pasifik dan Indonesia juga. Of course pasti itu dia. Cari dulu. Kasih tahu ya. Siap. Langsung. Nih guys, lihat nih ya teman-teman gua udah siap semua ya. Keren dah. Respect lu. Oke, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3, jangan lupa dukung tim Indonesia dan tim Pasifik di VCT Lock-in São Paulo, Brasil. Pasifik, make way! Let's go! Come on! Pasifik, make waves! Pasifik, make waves! Pasifik, make waves! Pasifik, make waves! Semangat untuk Pasifik, make waves. Pasifik, make waves. Make waves. Cepu. Mana sih lu? Katanya jago-jago. Kuring. Yedah. Belajar lagi. Iya, siap. Latihan lagi. Aman. Bye dua ya nih, best way. Kenapa tuh? Mau pada kemana abis ini? Kalau gue sih balik ngekes soalnya gue sebentar lagi. Kita bakal balik ke Jakarta terus kita mau ngekes. Iya, gue mau besok bakal ngekes. Kalau Yanto kayaknya dia nggak dapet. Ngapain ya gue? Nemenin dia aja deh gue. Lo emang nggak dapet? Nggak dapet ngekes lu ya? Emang nggak ada yang baru? Hah? Emang ada yang baru? Nggak ada, grup baru. Di grup? Ada yang baru ya? Di grup? Ya lu nggak ini dong, nggak soal mal tunggu aku dong. Ah, yaudah.
Kasian udah dia nggak ngecash. Gua balik karena ini Surabaya adalah kota terakhir gua. Iya. Oke. Gua cabut dulu. Oke. Ini kota terakhir ternyata gua cabut dulu nih. Oke. Sukses banget lu ya. Latihan lagi lu. Gua latihan dulu nih. Thank you banget ya. Lanjut lah, main lah. Gua latihan dulu dah. Yang bener, sampai jadi ya. Thank you. Bye.